Ini saya ngambil. Sampai lupa ngunci. Aja kalau nggak dikunci dilari juga dah. Kemana tuh bocah? Edah ya, elah Haikal. Gua ngapain jadi kagak pinter-pinter sih? Ah, elah. Iya, pakai jepit lagi. Ah, ini urusannya kena diomelin saya sama Ustadz Musa. Ah, laporan dulu dah. Tuh, bersihin tuh. Gua amis juga. Tuh, kas kaki saya tuh. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Dot. Kamu ngapain di sini? Harusnya kamu itu di kelas sampai jam 12 siang. Setelah jam 12 siang kamu siap-siap untuk makan. Setelah makan, sholat dulu berjamaah. Setelah sholat dulu berjamaah, kamu siap-siap untuk menyetorkan hafalan-hafalan ayat surat. Setelah itu, kamu siap-siap lagi untuk belajar. Dan setelah belajar lagi, kamu siap-siap untuk sholat berjamaah asar di masjid. Setelah sholat berjamaah asar di masjid, kemudian kamu belajar lagi. Jangan lupa untuk setoran hafalan ayat Al-Qurannya lagi. Stop. Aduh, yang namanya Ustadz Musa kalau ngomong panjang banget udah kayak kereta. Pak Ustadz, kasih waktu itu si Dodot mau ngomong. Orang udah ngap-ngapan begitu. Udah, ya ngomong dong. Ini mau ngomong apa? Ngomong aja. Ini pade, aku mau minta tolong. Oh, mau minta tolong. Tolong apa? Benerin pesawat mainan ini pade Ustadz Musa. Ini punya anak sebelah. Gak sengaja dirusakin sama Haikal. Kalau misalnya gak dibenerin, Haikal disuruh ganti. Harganya mahal banget. Waduh, harganya mahal. Tapi bisa bantuin. Yang kayak gini mah bisa. Ustadz Musa yang bisa. Ya, Ustadz Musa sih. Kalau gini Ustadz gak ngerti. Cek dulu Pak deh. Bismillahirrahmanirrahim. Putus. Oh iya. Mesti disolder. Besok-besok pikir-pikir lagi kalau mau main apa segala. Pade, kenapa Pade? Pade. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Mas, saya boleh bantu-bantu gak? Misalnya kayak cuci piring atau cuci mangkoknya mas? Boleh. Kebetulan banget, pelanggan saya lagi banyak. Cuci mangkoknya sama gelasnya di sana ya. Oh, ya mas. Sebentar ya. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya. Cuci mangkoknya gak pakai lama ya? Ya pak. Kamu tuh gimana sih? Jadi aku gak jadi makan kan? Maaf ya, Mak. Kamu tuh gimana sih? Sini mangkoknya. Udah, gak usah bantuin lagi. Udah, sana pergi aja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya boleh bantu-bantu cuci motor gak, Pak? Buat nambahin uang saku. Boleh-boleh saja. Asal kerjaan kamu benar, nanti Bapak kasih uang. Oh iya, Pak. Kamu cuci ini dan alat-alatnya di sini. Oke, Pak. Aduh. Ini siapa nih ya? Yang naruh sabun di tengah jalan nih ya? Sampai tumpah-tumpah begini. Lu ya? Bang, maaf bang. Bukan saya bang yang naruh sabun ini bang. Tapi anak ini bang. Bang, saya minta maaf ya bang. Dek, kamu gimana sih kerjanya? Ceroboh banget. Bikin pelanggan saya kecewa aja. Sekarang gini aja. Kalau kamu mau nyari uang tambahan, sekarang sono di pasar.
Apa pergi dari sini? Pergi. Iya, Pak. Maaf ya. Maaf ya, Pak. Maaf, Pak. Tunggu, dudukin aku. Duduk. Bentar. Apa sih? Sobri, Indra, Lukman. Kalian ngeliat Ika enggak? Enggak. Mana aku tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, apakah semuanya sudah masuk kelas? Belum, Pak Ustadz. Siapa tuh? Haikal, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Haikal emang kemana, Dot? Saya juga nggak tahu, Pak Ustadz. Nggak tahu ya? Ya udah. Berhubung ada satu teman kalian yang belum masuk kelas, maka untuk menjaga solidaritas, Ustadz tidak akan mulai jam pelajaran, ya? Sampai Haikal ditemukan. Ya. Kalau begitu, Dodot, Indra, sama Lukman, kalian cari Haikal sampai ketemu ya. Kalau begitu, Ustadz permisi dulu karena Ustadz juga akan bantu kalian untuk cari Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz! Iya, Dodot, ada apa? Jadi gini, Pak Ustadz. Si Haikal keluar itu buat nyari uang tambahan, Pak Ustadz. Astagfirullahalazim. Uang tambahan? Uang tambahan untuk apa? Buat gantiin pesawat mainan yang dia nggak sengaja hanturin. Ya Allah. Iya, Ustadz ngerti sekarang. Enggak, maksud Ustadz tuh kenapa sih kalian tuh nggak cerita sama Ustadz? Jadi gini loh, besok-besok kalau ada masalah, kalian jangan dipendam sendiri ya. Kalian boleh kok ceritakan ke para murobi kalian. Jadi kalian tuh tidak meninggalkan kewajiban kalian sebagai seorang santri untuk belajar ataupun keluar tanpa izin ya. Ya udah gini aja deh. Nanti kamu pas jam istirahat ya, Dot, kamu bawa pesawat remote control yang rusak itu atau namanya disebutnya drone kalau nggak salah. Iya, drone. Kamu bawa drone itu ke tukang servis, ya. Nah, ini pakai uang Ustadz aja untuk servisnya ya. Sekalian kamu cari Haikal ya, Dot. Makasih ya, Pak Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah ya Allah. Ya udah, hati-hati ya nanti ya. Iya, Pak Ustadz. Susah banget sih cari duit. Sekarang udah jam masuk kelas. Aku balik ke pesantren atau langsung ke pasar ya nyari uang tambahan? Haikal! Tit! Aduh! Haikal! Aduh, lari! Haikal! Dah tuh anak! Bukannya malah belajar di kelas. Malah main. Aduh, kagak bisa dibiarkan ini kalau begini. Ulalah,